Apakah Anda pemilik SUV Toyota Urban Hyrider paling irit bahan bakar? Berapa harganya di tahun 2022 ini? Kita simak videonya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highway. Toyota Urban Cruiser Hyrider adalah SUV paling irit. Mobil ini dikatakan lebih bertenaga dari beberapa kompetitornya. Kendaraan ala Suzuki Grand Vitara ini baru debut pada 2022. Laporan Gaadiwaat, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022, Toyota Urban Cruiser Hyrider menjadi SUV paling irit bahan bakar di tanah air dan ditawarkan. Untuk pembeli Toyota Urban Cruiser Hyrider dengan dua pilihan transmisi. Cruiser yang baru saja diluncurkan saat ini menjadi salah satu SUV yang paling banyak dibicarakan di negara ini dan menghadapi rival seperti Hyundai Creta, Kia Seltos, VW Taigun, Skoda Kushaq, dan Maruti Grand Vitara. The Urban Cruiser Hyrider juga menawarkan pembeli paket serbaguna dan menarik dan membawa volume penjualan yang signifikan ke produsen mobil Jepang. Bagi yang berminat, Toyota Urban Cruiser Hyrider memiliki total volume 1.163 unit penjualan bulan lalu dan diharapkan dapat mencapai segmen penjualan dalam beberapa bulan mendatang. SUV ini dibanderol mulai 1045 RS lah X Showroom, Delhi, dan ditawarkan dalam 4 pilihan trim E, S, G, dan V. Toyota Urban Cruiser Hyrider berbagi opsi powertrain dan fondasi dengan Maruti Grand Vitara. SUV Urban Cruiser Hyrider ini diproduksi di pabrik bidadi Toyota di Karnataka dan didasarkan pada platform C Global Suzuki. Ini ditawarkan dalam dua powertrain 1.5L Naka 15C mil hybrid petrol dan 1.5L TNGA strong hybrid petrol. Mesin K15C 1,5 liter menghasilkan tenaga dan torsi maksimum 102 PS dan 135 Nm, sedangkan mesin hybrid bertenaga diklaim memiliki output maksimum 116 PS. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Selain sebagai SUV hybrid pertama di segmennya, Urban Cruiser Hyrider baru juga hadir dengan berbagai fitur seperti HUD, kamera surround, sistem infotainment layar sentuh,
kontrol iklim otomatis, sunroof besar, tombol tekan. Mulai dengan konektivitas seluler, IRVM peredupan otomatis, dan ventilasi kursi. SUV ini juga ditawarkan dengan lampu depan full LED, velg 2-tone, keyless entry, LED DRL, dan banyak lagi. Toyota juga bersiap untuk meluncurkan beberapa penawaran baru di India, termasuk Urban Cruiser baru, Toyota Innova Hi-Cross, dan Toyota Fortuner generasi baru. SUV Toyota Urban Hyryder ditawarkan dengan opsi powertrain yang diperbarui, tampilan baru, fitur baru, dan kabin yang didesain ulang untuk membantunya bersaing dengan rival seperti Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Venue, dan Kia Sonet. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. No.